wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya akan lanjutkan untuk review tenda ya. Jadi saya pesan tenda melalui Shopee di toko langganan saya. Dan ini untuk desa ya, untuk pesanan yang dipesan oleh kepala desa, pembakal untuk di desa. Saya pesankan dan sudah datang pesanannya, yang pesan pada hari Kamis yang lalu ya, sahabat-sahabat ya. Baik, saya tidak usah pakai ini ya, karena fotonya buram, saya buat videonya di malam hari ya. Oke, ini saya kecili foto saya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya, saya yang agak gundul sedikit. Oke, sahabat, ini sudah saya pasang dan sudah saya tancapkan di power, dan mudah-mudahan ketika kita setting ada adunya ya, ada sinyal yang dia tangkap ke WiFi sebelah ya. Oke, ke WiFi yang ada di beberapa ratus meter di sana ya. Sebenarnya ini jangkauannya mencapai 5 km apabila point to point. Apabila melalui sesama tenda ya, yang terhubung ke internet dan kliennya. Tapi karena hanya satu ya, tergantung pancaran sinyal dari sumber WiFi yang mempunyai internet. Oke, sahabat, akan kita lanjut untuk settingnya. Yang langkah pertama dulu kita akan sambungkan WiFi ini ke WiFi ini ya, ke WiFi tenda yang akan kita setting. Nah, ini ada dua WiFi ya. Ini WiFi saya yang satunya Pakti PS, dan yang akan kita setting adalah WiFi ini yang sudah nyala, sudah saya pasang di belakang dengan harapan nyambung ke Pakti PS ini atau ke internet yang lain. Oke, kita akan sambung ke sini dulu ya, ke tenda. Nah, ini adalah aslinya, bawaannya. Oke, kita akan sambung langsung, mudah-mudahan bisa. Oke, nah, untuk menyambung ke sini IP-nya ya 192.168.2.1. Nanti kita akan rubah supaya tidak akan sama dengan tenda yang baru ya, atau sama dengan tenda punya saya. Nah, ini sudah tersambung terbatas karena tenda yang kita hubungkan ke sini itu ada di belakang, itu tidak ada internetnya, belum terkoneksi ke internet. Mudah-mudahan dapat. Nah, setelah tersambung seperti ini, kita langsung aja buka Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome. Nah, ini kan sudah tersambung tanpa internet ya. Oke. Nah, kemudian kita ketik IP, alamat IP defaultnya yang bawaan ya, yang kalau di reset IP-nya seperti ini. Jadi walaupun nanti kita rubah IP-nya, kalau kita reset ya kembalinya ke IP ini ya, 192.168.2.1. Nah, ini adalah bawaannya sebagaimana yang tercantum di belakang perangkat ya. Kita akan sambung ke alat ini, mudah-mudahan bisa tersambung melalui WiFi-nya. Oke, kita tunggu ya. Kalau seandainya pakai WiFi tidak bisa tersambung, berarti untuk setting ini harus menggunakan kabel LAN ya, begitu aja intinya ya. Berarti harus menggunakan kabel LAN itu. Oke. Nah, berarti harus kabel LAN ini. 192. Oh, salah ya. Salah ketik saya. 192 ya. 192.168.2.1. Nah, ini dia. Kalau salah satu angka saja dari IP yang dia berikan ya, tidak mau tersambung ya, sahabat-sahabat. Nah, berarti mau kita setting pakai WiFi. Oke, kita akan set masuk ke adminnya.
bawaan dipasot di belakang perangkat juga ya. Jadi usernya admin, passwordnya juga admin. Oke. Kita tunggu loginnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Quick setup. Kalau sahabat lihai dalam program-program sambungan WP ya bisa ya pilih yang di sini. Tapi karena saya tidak menguasai, saya bisa pilih API, client ya. Kalau kita pilih client, maka perangkat yang kita pasang itu hanya sebagai pembagi dari laptop kita. Nah, kalau universal repeater, saya suka pakai ini karena kita tinggal klik dan setelah tersambung kita masih dapat menggunakan WP untuk mengontrolnya. Kalau WAPS juga bisa, tapi setelahnya kita tidak bisa lagi menggunakan WP untuk setting, kita harus menggunakan LAN ya. Kalau repeater juga sama dengan universal repeater juga, tapi ini juga tidak bisa lagi kita mengontrolnya lewat WP ataupun lewat handphone ya. Nah, ini sama juga router ini ya, tidak ada internetnya ya, hanya membagi data ya dari laptop atau PC kita. Dan tentunya harus menggunakan kabel ya untuk menghubungkannya. Atau perangkat itu akan dihubungkan langsung ke penangkap ya, nanti dia akan membagi langsung. Jadi khusus untuk membagi saja internetnya menggunakan perangkat yang satunya. Oke ya. Nah, jadi ini bisa kita pilih sesuai dengan keperluan. Karena kita akan membagikan internet yang ada ya. Jadi ada sumber WP yang mempunyai internet dan kita ingin membagikan internet itu ke tempat yang lebih jauh ya, menguatkan sinyalnya saja, maka kita gunakan repeater yang ini ataupun yang ini. Nah, karena saya ingin bisa menyettingnya lagi lewat handphone dengan alamat IP yang nantinya saya kita setting ya, maka kita akan memilih universal repeater. Oke. Kita next. Mudah-mudahan ada sinyal internet yang dia tangkap ya. Nah, ternyata ada 3 sinyal internet ya yang ditangkap. Ada bakti aksi, ada bakti BS sinyalnya kecil sekali, ada bakti BS yang sinyalnya besar. Ini karena besar ini karena sudah pakai tenda juga ya, tenda 03 juga. Nah, kita jangan nyambung ke sini ya. Ini bertempur sama-sama tenda nanti. Kita akan sambung ke bakti aksi yang tanpa password ini. Oke, yang bebas ini ya, kita akan sambung ke sini. Next. Oke. Kita next. Biar tidak usah dirubah ya. Nah, ini tidak usah dirubah. Nanti malah bingung nantinya kan. Ini karena mereka tidak pakai password, ya tidak usah pakai password juga. Nah, kalau channelnya ini bisa dirubah ya, bisa aja dirubah. Dan bawaan ininya juga tidak apa-apa ya. Nah, ini anggaplah ini yang kosong, berarti yang dia pilih. Nanti kita bisa menyettingnya lagi lewat handphone ya. Nah, kita next saja. Nah, di sini IP address ini adalah bawaan default perangkat ini ya, yang kalau di reset ya IP-nya yang seperti ini. Kalau kita tekan tombol reset atau bawaan dari pabrik. Nah, kita bisa merubahnya ini supaya tidak sama dengan perangkat tenda yang lain ya. Nah, kalau tenda saya yang satu tuh sudah ada 19 ujungnya. Ada 17 juga ada ya. Nah, kita setting aja ini 18 supaya tidak sama. Tapi harus kita ingat, kalau kita tidak ingat alamat IP-nya, maka kita tidak akan bisa mengunjungi ya. Tidak akan bisa menyetting kecuali kita reset. Karena kalau sudah di reset maka akan kembali ke defaultnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu kita next ya. Nah, kalau kita save akan restart dan langsung alamat WP untuk mengunjunginya adalah WP yang IP yang sudah kita setting tadi untuk masuk login lagi. Oke. Kita save, dia akan restart untuk menyimpan koneksi yang dia putuskan ya. Koneksi yang sudah disambung, bukan diputuskan. Koneksi yang sudah tersimpan itu tadi. Jadi nanti kalau nya sudah di
copot, dilepaskan sampai kapanpun, ketika dihidupkan dia akan nyambung ke internet itu tadi, bak TBS tadi ya, dan yang tanpa password tadi. Dan selama ada sinyal itu dia tangkap, maka perangkat ini akan membagikan internet itu. Nah, kalau tidak ada dapat sinyal, maka di sini nanti akan muncul tanda seru ya. Tanda seru. Nah, apa ini masalahnya? Ubah sandi. Oke, tidak usah ya. Tidak usah. Oke, dia restart. Nanti kita coba, kita sambung. Bakti aksi tadi ya, bakti aksi ya, yang tanpa password. Nah, 18 ya, dia otomatis tersimpan di handphone saya. Di handphone ya, di laptop saya. 18. Nah, kita sambung coba. Tidak perlu login lagi lah. Boleh ya, kalau kita coba lagi login. Passwordnya admin. Nah kan, bisa login lagi mudah-mudahan ya, dengan IP yang sudah berubah. Ujungnya saya ganti 8. Kalau ujungnya saya ganti 9, itu yang satunya lagi nyambungnya ya. Nah, ini saya yang senangnya pengaturan di sini. Ya simple. Sangat simpel ya. Jadi untuk menyetingnya tidak perlu otak-atik yang lain, karena ada pilihan-pilihan quick setup ya. Ini saya senangnya dengan Tenda ya, aplikasinya ini. Kita tidak perlu setting-setting yang lain-lainnya ya. Dan internetnya sudah bisa kita sambung ini. Oke, ke bakti aksi ini ya, ke bakti aksi. Yang tanpa password ini kan. Sambung ke sini ya. Oke. Nah, sudah bisa tersambung ya. Oke, kita ngecek aja lagi, jangan disimpan. Kalau disimpan dia akan restart lagi malah ya. Kita untuk ngecek aja perangkat ini tersambungnya kemana. Oh, perangkat ini tersambungnya ke sini tadi ya, ke yang non ini. Berarti bakti aksi ya. Oke, sudah tersambung ke bakti aksi. Nah, akses internet, internet akses kita cek. Bakti aksi ini tadi kan kita nyambungnya kan ke sini. Ini tidak usah kita simpan. Kita tutup aja. Kita akan coba internetnya. Nah, kita coba buka YouTube saya. Ada tidak internetnya? Jadi ingat ya, IP-nya tadi adalah 192.168.2.18 ya. Oke. Lelet juga ya, karena yang kita pakai adalah yang bebas, yang tanpa password. Yang kemungkinan saja akan banyak yang menggunakan ya. Kalau saya biasanya untuk saya pribadi ya, saya pakai pakai password ya. Nah, yang bakti BS ini saya gunakan pakai password. Ini tersambung, sudah ada internet ya. Sudah ada internet berarti. Hanya saja karena ini umum ya, pengguna umum, maka internetnya pasti lelet karena akan banyak yang menggunakan, karena tanpa password. Sekali saya menggunakan yang pakai password. Kita buka Google aja ya, agak ringan. Mungkin kalau
YouTube ya agak susah ya. Kita buka YouTube yang umum saja ya. Jangan akun saya, coba. Ini ada ya Google-nya, udah. Oke, sebenarnya sudah tersambung ya. Nah, ini kan YouTube. Oke, sudah tersambung ya berarti. Nah, sahabat-sahabat, berarti setting kita sudah berhasil dan masih bisa kita rubah-rubah kemana kita menyambungkannya. Asal kita menggunakan yang universal repeater ya, sahabat-sahabat semuanya. Ini yang lelet ini berarti ya sumber internetnya lagi lelet ya, karena penggunanya banyak. Oke, kita buka yang ringan-ringan apa ya? Google. Oke. Google ya. Nah, kan yang penting ya sudah nyambung internet, masalah lambat cepatnya ya karena banyak pengguna. Oke, kita ketik makanan misalnya kan. Ini ya YouTube-nya tidak bisa muncul, lambat sekali. Karena memang tadi sinyalnya hanya minus 8 dB ya, dan sinyalnya cuma satu tadi kan, juga itu termasuk berpengaruh juga dengan internetnya. Dia akan bisa putus nyambung seperti ini. Tapi nanti kalau diletakkan di atas ya dia akan lebih kuat. Tadi saya letakkan di bawah saja ya, di atas meja. Jadi ya wajarlah ya, sinyalnya akan timbul tenggelam. Nah, sudah bisa nyambung internet kan? Oke, yang penting nyambung internet dulu. Masalah cepat lambatnya nanti kan tergantung posisi meletakkan WiFi dan posisi kondisi dari sumber internet itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat, kira-kira cukup di sini dulu. Jadi perangkat yang saya coba adalah ini, setting saya beli tadi ya di Shopee ya. Ini kemudian, nah ini perangkatnya. Nah, ini bukannya. Jadi, nah ini paketnya. Ini paketnya. Oke, sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya bagikan review untuk tenda 30. Jaraknya 5 km. Ya, 5 km. Point to point, artinya sama-sama terhubung antara tenda ini 5 km, tenda yang satu sebagai sumber internet, 3 tenda yang satu sebagai pembagi internet, maka dia akan bisa nyampe selama sejauh 5 km. Oke, terima kasih. Semoga review dan cara setting yang